sempurna menurut saya. Jadi informasi juga ini sebelum kita tanya-tanya, kita kepoin. Buat seluruh pengunjung, jika ada yang ingin bertanya tentang fotografi, nanti bisa ditanyakan. Mau tunjuk tangan, dipersilakan nanti ya. Langsung aja nih kita mulai dari siapa dulu ya, Jeff ya? Kita match up tersendiri, kira-kira siapa nih cocoknya? Boleh nih sebagian. Pilih deh. Iya, oke, silakan. Dari Bang Rahmat Mirja ya? Oke. Okay. Soalnya ini di sebelah kanan aku. Iya, boleh. Jadi perkenalkan dulu ya Bang, nama Abang, nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmat Mirza. Saya sehari-hari berprofesi sebagai pewarta foto Aceh ya. Cuman yang seringnya itu standby di Luxmore Aceh Utara. Jadi narasumber kita ini itu sangat rendah hati. Sebenarnya banyak banget prestasinya. Kita tadi udah kepoin ya, udah cari tahu. Oh iya benar-benar. Jadi Bang Rahmat Mirjani sebagai fotografer juga jurnalis. Ya. Yang mana nih Bang? Foto yang ada di Cafe Platinum ini yang mana yang punya Bang? Mungkin boleh ditunjuk Bang, kira-kira sudut mana? Banyak sih. Banyak sekali. Jadi nggak tahu kita ya, saking banyak. Ini. Oh ya di belakang ini Javier. Oh iya, sudah ada ya, tempat di belakang kita. Betul. Jadi setiap fotonya dari Bang Rahmat Mirjani mengandung makna dan filosofi tersendiri ya. Jadi mau nanya nih Bang, kan nih fotonya nih bagus-bagus banget. Bang Rahmat Mirja sebagai fotografer itu dapat inspirasi dari mana sih untuk memulai karir di dunia fotografi? Kalau inspirasi, karena kan saya dalam perjalanan melihat ada kawan-kawan yang sudah duluan bergabung ke warta foto lah. Situ dia banyak inspirasi yang kita dapat. Karena foto jurnalis ini dia foto banyak tantangan sendiri. Beda dengan foto fotografer. Kan fotografer ini banyak nih, ada fotografer wedding, fotografer yang lainnya. Itu yang kalau kita bilang itu dia nggak banyak tantangan yang didapat. Tapi kalau yang rata-rata yang fotografer jurnalis kita penuh tantangan untuk mendapatkan sebuah momen. Iya benar sekali. Karena dalam satu waktu kita harus menentukan momen ya untuk mengambil gambar. Tidak sembarang kita mengambil gambar. Iya luar biasa. Sehari-hari Bang Rahmat Mirza sebagai jurnalis di mana Bang? Sehari-hari cuma banyak ya. Kadang-kadang saya ya, deg-degan baru disuruh baca doa. Bang Pandi. Deg-degan dia tuh. Kadang nelpon dari artis. Dah lihat mana? Pres. Enggak dikabar di tengah hari ini. Batasnya itu di mukanya itu. Di New York City. Ini buat dokumentasi. Oh, rekam ke sana. Luar biasa jauh ya, jauh sekali. Ada juga nanti kadang-kadang ada yang request dari AFP. Apa tuh AFP? Agensi France Francis Press. Luar biasa sekali. Bermarkas di kota Paris ya, Prancis. Wah, luar.